Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi Namaitu Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata al khairi wa tigha'a mardotihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala Allahumma fakihna fitin wa alimna ta'wil Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wa hlul uqdata min lisani Yafqahu qawli wa ja'ali waziran min ahli Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-26 daripada kitab Nilo Roja ini uh, Setelah pertemuan yang lalu, kita menyelesaikan tentang apa? Surutul Qudwah ya, sekarang kita akan masuk bab yang lain lagi, fasl yang lain lagi, yaitu tentang apa? suwarul kedua suwarul kedua bukan surutnya tapi apa? suarnya, makna suara adalah yang namanya kedua itu terjadi dengan beberapa keadaan mungkin laki-laki perempuan, perempuan laki-laki wahagada, ada sekitar sembilan kemungkinan e, terjadinya kedua tapi tidak semua itu sah, ada sebagian yang sah, sebagian apa? tidak sah faslun suwarul di itis ti'itis'un Eh, gambaran daripada imam itu, eh, gambaran daripada jamaah itu ada sembilan makna bahwasanya kemungkinan terjadinya jamaah itu antara imam dan makmum tidak keluar daripada sembilan kemungkinan ini apa? Dibilang sembilan ini yang lima sah, yang empat tidak tidak sah. Apa yang apa yang sah? Yang sah adalah kalau makmumnya laki-laki Imamnya juga laki-laki. Kudua tuh, taseh hufiham, fiham sin. rajulin rojulin birojulin. Laki-laki makmum imamnya laki-laki. Kudua tuh meraatin birojulin. Makmumnya perempuan imamnya laki-laki. Wateh kan. Kudua tuh birojulin. Makmumnya pondan pondan. Makmumnya khunsa Imamnya laki-laki. Yang keempat makmumnya perempuan, imamnya khunsa. Yang kelima, makmumnya perempuan dan imamnya juga perempuan. Empat tidak sah. Apa itu? Kalau seumpamanya laki-laki makmum, imamnya perempuan. Laki-laki makmum, imamnya khunsa. Khunsa makmum, imamnya perempuan. Khunsa makmum dan makmum apa namanya? Imamnya juga khunsa. Karena kenapa? Karena di dalam imam itu wajib di dalam imam Wajib di dalam imam Imam itu lebih sempurna daripada makmum Daripada derajat Kan laki-laki lebih derajatnya lebih tinggi daripada perempuan Kok oh, tak boleh Habib? Ini emansipasi wanita Maknanya laki-laki derajatnya sama dengan wanita Kalau cakap semacam itu, kasihan perempuan <laughs> Kasihan apa? Perempuan Maknanya perempuan pun kena bekerja Bukan boleh bekerja ya Wajib bekerja Laki-laki wajib bekerja Laki-laki <laughs> apa? Wajib bekerja Perempuan Boleh bukan wajib. Nak bekerja sila, tak nak bekerja juga sila. Kalau sama dengan laki-laki perempuan juga wajib bekerja. Kasihan perempuan, kasihan perempuan. Fisik dan mentalnya tak sekuat apa laki-laki, tapi diberi beban macam apa namanya? Laki-laki kasihan. Di Islam perempuan jadi ratu. Tak ya keje di rumah je. Kita laki-laki yang kena matahari. Telanggar kereta, telanggar motor laki-laki semua. Nah, begitu pula Khunsa. Khunsa ini dia tidak diketahui laki-laki ataupun perempuan. Potensi dia perempuan, potensi dia laki-laki. Tapi di ketika Khunsa biasanya itu hukumnya adalah hukum yang paling teruk. Maknanya ketika bersama laki-laki dia dihukumi perempuan. Ketika bersama perempuan dia dihukumi apa? Laki-laki. Seperti itu. <tuh> dia yang paling teruk. Makna annatis aswara latila qudwatu an wahidin minha kisman. Dibilang sembilan gambaran yang jamaah itu tidak lari daripadanya ada dua ada dua bagian bagian jamaahnya sah dan bagian jamaahnya tak tak sah dan yang pertama adalah yang sah kalau seumpamanya imam dan makmum itu derajatnya sama atau imam yakin lebih apa namanya imam yakin derajatnya lebih tinggi daripada apa makmum dan itu ada di dalam lima Gambaran, yang pertama adalah laki-laki dan laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya juga laki-laki. Kan sama kan? Derajatnya sama. Kuduatul rojuli bir rojuli laki-laki, makmum, imamnya juga laki-laki, karena dua ini derajatnya sama. Kuduatul mar'ah bir rojuli li kaunil imam, akmalah, yakinan. Eee, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, karena imamnya di sini lebih tinggi derajatnya daripada makmum, yakinan, secara yakin. Gudua tulhunsa birrojuli. Gudua apa namanya khunsa bir birrojuli. Makmumnya khunsa imamnya laki-laki. Dibilang di sini imam ima. Kalau kan khunsa kan potensi dia perempuan, potensi dia laki-laki kan. Kalau seandainya khunsa di sini perempuan, maknanya makmum eh, maknanya gudua ini imam ini lebih sempurna yakinan daripada makmum tapi kalau khunsa ini ternyata laki-laki minimum apa sama minimum apa sama dan imamnya lebih tinggi atau imamnya sama dengan makmum ala kullihal jamaahnya apa sah bi an al khunsa fil haqiqah imra'atan aw musawiyan bi an kana fil dan yang keempat mar'ah bil khunsa makmumnya perempuan imamnya apa khunsa di sini kalau seumpamanya khunsanya ini laki-laki maknanya sah Kenapa? Karena di sini kalau laki-laki maknanya imam lebih sempurna yakinan daripada perempuan. Tapi kalau dia perempuan, ternyata kalau itu perempuan minimum sama dengan apa namanya makmumnya. So, jadi alakilal ihtimalain alqudwah sohiha. Likaunil imam imma akmal kala imam itu potensinya lebih sempurna belikan fa fil dan yang kelima qudwatul mar'ah bil mar'ah makmumnya perempuan imamnya juga apa perempuan ini sah kenapa karena antara keduanya itu derajatnya apa sama dan bagian yang kedua yang mana jamaah itu tidak sah maka nal imam mufihi an kos minal makmum yakinan aweh timalan. Dibilang kalau seampamanya imam itu lebih rendah derajatnya daripada makmum secara yakin atau secara ihtimal, secara potensinya lebih rendah. Dan itu di empat gambaran. Yang pertama adalah kudwatu rojuli bil marah. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Jelas makmum lebih tinggi derajatnya daripada imam. Maknanya imam derajatnya lebih rendah daripada makmum. Ini jelas tidak? Tidak sah. Li'annaha an kosul minhu huyakinan Karena perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki Yang kedua adalah kudwatu rojuli bil khunsa Li'annal khunsa an kosul minar rojuli ihtimalan It tamilu an yakuna fil haki koti imro'atan Dibilang kalau ada laki-laki menjadi makmum imamnya itu khunsa Itu tidak, tidak asal karena khunsa ini Yuh, ya apa? Potensinya dia laki-laki, maka kuduhnya sah, Potensinya lagi dia itu perempuan maka tidak tidak sah. Maknanya di sini kedua ini Taunil Imam ada potensi lebih rendah derajatnya daripada makmum kita. Amin. Kemungkinan yang paling teruk, kemungkinan yang paling teruk di sini adalah khunsa itu apa perempuan karena itu jamaahnya tidak sah. Yang ketiga adalah kedua tulkunsa bil marah. Yang ketiga adalah kedua tulkunsa bil marah uh, sebagai makmum, marah sebagai imam. Ini tidak 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 sah juga karena potensi yang paling teruk khunsa ini adalah laki-laki. Kenapa? Uh, kalau laki-laki keduanya kan tidak sah. Karena itu di sini imam lebih rendah daripada makmum secara ihtimal potensi di beberapa surah di beberapa potensi yaitu kalau soal mamanya khunsa itu ternyata dia adalah laki-laki maknanya imamnya lebih rendah daripada makmumnya Yahtamilu an yakunal khunsa fil haqiqati rajulan dan yang keempat yang tidak sah qudwatul khunsa bil khunsa. Makmumnya khunsa, imamnya juga khunsa. Khunsa itu apa sih? Khunsa, 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 khunsa. Khunsa itu sudah berkali-kali saya jelaskan mungkin ya Allah mungkin di kelas ini, mungkin di kelas yang lain. Khunsa itu seseorang yang bukan laki-laki dan bukan perempuan. Terus macam mana Habib? Iya, jadi biasanya fuqaha itu mengatakan dia itu mempunyai lubang hitam kencing di situ Keluar mani di situ, lubang hitam itu tak mirip Farji dan tak mirip Dakar, atau dia mempunyai dua alat. Farji di dalamnya ada apa? Dakar di dalamnya ada. Ada Dakar, boleh itu namanya apa? Honsa. dan dua-duanya itu aktif. Karena itu, dia itu potensi laki-laki dan dia itu potensi perempuan. Nanti ada tanda-tandanya bagaimana? Saya jelaskan di kelas saya, Faroid, bagaimana caranya dihukumi laki-laki dan bagaimana caranya dihukumi perempuan. Terima kasih. bil khunsa karena kalau imamnya hunsa dan makmumnya juga hunsa ada potensi imamnya imamnya perempuan makmumnya laki-laki jadi ada potensi bahwasanya imam di sini lebih rendah derajatnya daripada makmum. Kut bil khunsa lih an yakunal imamu fil wal makmumu apa rojulan ini adalah sembilan surah yang mana sembilan surah ini e, tidak lari, kedua itu daripada sembilan surah ini, dan semuanya itu e, ada yang sah dan ada yang tidak sah. satu taseh, wa arbaatun, lah taseh, jawab saya minum dulu. Sekarang, setelah kita menyelesaikan tentang kedua, kita masuk bab yang setelahnya yaitu tentang apa? Jam itaktim, tentang jamak. Jamak itu ada dua ya. Yang pertama adalah jam ut takdim dan yang kedua adalah jam ut takhir. Dua-duanya itu boleh. Dua-duanya itu boleh. Apa itu jam? Jam itu mengumpulkan dua sholat. Jadi contohnya duhur dan yang perlu dikumpulkan hanya empat sholat ya duhur, asar, maghrib, isya itu ya subuh tidak boleh dikumpulkan. Duhur dikumpulkan dengan asar, apa mau dikumpulkan solat di dalam waktu duhur atau setelah di dalam waktu asar dua solat tersebut begitu pula maghrib dan isya solat di dalam waktu maghrib atau setelah di dalam waktu isya kalau duhur dan asar solat di dalam waktu duhur namanya jamak takdim kalau di dalam waktu asar namanya jamak takhir di dalam syafi'iyah jamak itu boleh khilafan di Ba'dil Madhahib di antaranya Madhab Hanafiyah. setahu saya jamak itu tidak boleh ada lagi namanya kosor. Kosor itu ada diskon rokaatnya. Yang aslinya dua, yang, yang, aslinya empat menjadi dua. Yang aslinya tiga menjadi berapa? Satu sadam. Hah? Jadi tiga betul. <laughs> tidak ada. Yang tiga, yakni ini maghrib dan subuh tidak bisa di kosor asan, ya betul. Maghrib dan subuh tidak bisa di kosor saya biasanya saya coba-coba saya punya apa namanya saya teks, saya punya student itu dia fokus apa tak saya beri pertanyaan yang <laughs> <laughs> kalau dia memegang kemaluannya macam ini kemudian dia kencing batal apa tak tak batal kencing macam mana tak <laughs> tak batal saya <laughs> sering saya beri pertanyaan soal, -soal itu. di dalam madhab syafi'i ya jamak itu boleh kosor juga boleh anda boleh jamak dan kosor sekali atau anda boleh kosor saja dan anda boleh jamak saja indal hanafiyah yang boleh hanya kosor jamak tidak boleh kecuali di 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 musdalifah di musdalifah diperbolehkan anda jamak bukan karena itu jamak tapi karena itu daripada manasikul hajj daripada apa manasikul hajj syafi'iyah mengatakan bahwasanya jamak itu boleh atak dimuat watakhir biasanya al ilah al mutafak di dalam jamak itu safar bepergian Be bepergian kenapa karena bepergian itu ada semacam unsur masyakoh. Semacam unsur apa? Masyakoh. Apa itu masyakoh, Ustaz Adam? Masyakoh itu adalah keberatan. Karena kalau Anda musafir, Anda itu penat. Wallah hatta, Suf. bayangkan ya, kita musafir dari gombak ke Johor. Dari gombak apa? Ke Johor. Susah tau. Penat, penat. Padahal sudah ada apa namanya bus Masya Allah bus Tidak ada bus Tidak ada Ikonnya Semua bus ada Ikonnya Mulai bus yang paling eksekutif Sampai bus yang paling murah Pasti ada Ikonnya Anda bayangkan zaman dahulu Bepergian itu Melewati apa? Unta Kuda Penat 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 Karena itu diperbolehkan untuk Kosor ataupun ataupun jamak. Kosor ataupun jamak. Kemudian, masyakoh ini kan apa ya? Masyakoh ini kan sesuatu yang berbeza-beza. Sesuatu yang berbeza-beza. Contohnya, kita ke Indonesia. Saya ke Indonesia. Biasanya, dulu kan susah kan naik kapal laut. Kan sampai 2-3 hari memang masyakoh. Sekarang, wallahualam masyakohnya tak terlampau masyakoh. Karena kenapa sudah ada air Asia, sudah ada emas, sudah ada Garuda Indonesia, semua itu memper, mempermudah kita. Bahkan mungkin ee, Indonesia Malaysia sekitar 2 jam, 2 jam 30 menit, 2 jam 30 menit atau paling maksimal berapa? 3 jam. Jadi, paling maksimum 3, 3 jam. Apalagi kalau Anda memakai pesawat pribadi, jadi masyakoh itu tidak ada. Masyakoh itu tidak ada. Karena itu, fukoha tidak ambil masyakoh ini, tapi ambil sesuatu yang lebih konsisten daripada masyakoh. Karena masyakoh ini berbeza daripada orang ke orang. Bepergian raja, bepergian perdana menteri, bepergiannya presiden, tidak sepenat bepergiannya orang-orang biasa. Karena presiden banyak sekali pembantunya, raja banyak sekali pembantunya, mereka mempunyai apa? Mereka mempunyai. Uh, pembantu-pembantu yang membawakan makan atau apa dibilang safarul murafah safarul apa murafah karena itu fukoha zaman dahulu mengatakan raja-raja dulu bepergian mereka tak penat karena mereka di mana mereka mereka tidur sama ya di istana mereka cuma dipindah ke atas onta sama aja tidak ada beza akhirnya Fukoha ambil sesuatu yang lebih konsisten daripada masyakoh, daripada kepenatan. Apa itu? Al-Masafah. Karena Masafah tidak ada beza antara orang ke orang. Masafah daripada, contohnya daripada Indonesia, daripada Jakarta ke Kuala Lumpur, misal saja, Masafahnya adalah 10.000 km. Tidak ada beza antara Raja dan Saddam. Tidak ada beza jaraknya tetap berapa? 10.000 kilo, km. Akan tetapi yang beza adalah kepenatannya. Lah dari situ para fukoha itu sebagian fukoha di antaranya Imam Nawawi amik bahwasanya kita tak yah amik masafah kita boleh amik masyakoh selama ada masyakoh kita boleh untuk mengkiaskan keperbolehan atau e, bolehnya jamaah itu bukan hanya pada safar saja tapi di selain safar selain selama ada masyakoh itu boleh yang mana masyakohnya itu sama seperti masyakotus safar sama seperti masyaqqatus safar apa itu sakit sakit yang mana sakit itu diperbolehkan juga untuk jamak sama Sayyid Kuruh gadhalik yani eh, Said Ahmad bin eh, tentang masalah sakit ini tentang masalah sakit ini bahwasanya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sakit itu diperbolehkan untuk jamak dan saya pernah di, ditanya beberapa orang pasal ini Wadah Ustaz Sadam Kenapa? Karena asli daripada perbolehan jama itu bukan safarnya, tapi apa? Masyakohnya. Cuma karena masyakoh ini bukan sesuatu yang konsisten, fukoha apa namanya, lari daripada masyakoh, ami apa? Masafah jarak. Sebagian fukoha tak kita tetap amik yang masyakoh ini. Dan di dalam masyakoh ini banyak, bukan hanya safar, sakit pun juga masyakoh. Bahkan penatnya sakit jauh lebih teruk daripada penatnya safar. Beto mana Anda masuk ICU, atau anda bepergian ke ke Arab 10 jam suf ke Arab itu ke Arab ke Arab ke Arab Saudi masih penat anda masuk hospital kan sakit 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 itu jauh lebih penat daripada safar dan ini adalah pendapatnya Imam Nawawi diperbolehkan jamak di dalam apa namanya di dalam safar di dalam safar eh maaf di dalam marot dan ini juga adalah pendapat Imam Ahmad. Wa uh, Hamdun Nawawi. Nawawi. Eh di dalam masafah. Masafahnya itu berapa? Dibilang masafah antara salat jamak takdim atau takhir dan kosor tidak beza sama kira-kira dua marhalah dua marhalah itu antara sebagian cakap 79 kilo, sebagian cakap 75 kilo. Ya, nih saya cakap 90 kilo. Aman sudah. Kalau Anda bepergian 90 kilo, Anda boleh apa namanya? Anda boleh eh, uh, jamak dan dan kosor. Maknanya di dalam jamak dan di dalam kosor, uh, diperbolehkan Anda jamak dan kosor itu kalau jarak bepergian Anda itu kira-kira 90 km Ittifakon Ittifakon kalau dan dihitung-dihitung daripada eh, Surul Bilat Surul Bilat ini apa ya kalau Anda Contohnya di Saya di Tulungagung kota saya Tulungagung ya itu ada macam pintu-pintu masuk selamat datang ke kota Tulungagung Agung lah mula di mula dihitung satu meter daripada situ satu kilometer daripada tempat keluar kenapa ya karena memang anda dikatakan anda itu musafir kalau anda keluar kota kalau anda oh saya ini hanya di Gombak saya ke UAE aja <laughs> saya ke UAE apakah saya keluar rumah dikatakan saya ini musafir tak saya ini musafir kalau saya keluar kota dan keluar kota itu harus dengan suril bilad ala kulin fitaf silat di dalam keluar kota itu macam mana kan tetapi saya akan cakap di sini keluar kota itu dikatakan keluar kota kalau dia itu keluar daripada apa suril suril bilad jayid keluar daripada suril bilad 90 km dihitung daripada apa suril bilad ini di dalam jamak dan kosor akan tetapi di jamak di jamak ada kaul kowi bahwasanya dia boleh jamak walaupun safarnya itu tidak lebih atau tidak apa namanya kurang daripada 90 km ai safarun kosir. saya biasa ini saya pakai atau mungkin anda atau mungkin anda uh, syak apakah safar ini kosir atau towil dan para habaib juga pakai ini tahu Ketika mereka itu berziarah ke Nabi Lahut, biasanya di Nabi Lahut itu dari Tarim ke, ke, ke ib Hud itu tidak sampai masa Fatul Qasr. Atau ada yang cakap, sampai, tidak sampai, karena ada jalan yang baru. Katanya jalan yang baru ini lebih jauh atau macam mana. Akhirnya, para habaib ini ragu apakah ini sampai masa Fatul Qasr atau tidak sampai masa Fatul Qasr. E, pada saat itu saya masih ingat itu Habib Ali Masyur Rahimahullah Min Masyayikhina ya, Habib Ali Masyur Mufti Tarim Ra'isul Ifta' Sabikon Beliau beliau ketika itu setelah berceramah di Syekh Hud Beliau menjama Tidak mengkosor Di kosor tidak ada kaul Di jama ada Ada kaul Karena itu karena Dan saya masih ingat kata-katanya beliau Najma Li'annana nasyukku na kita jamak saja karena kita tidak tahu apakah dari tarim ke syi'ibut ini sampai masa fatul koser atau tidak. Lah di dalam jama' alal mu'tamat diperlukan masa fatul koser, tapi ada kaulun kawi tidak perlu masa fatul koser. Jadi biasanya saya kalau saya mengajar, eh, dulu saya mengajar ya kutu nafis, di mana namanya? Di negeri sembilan. Saya tak tahu apakah negeri sembilan ini sampai masa Fatul Koser apa tidak? Karena dihitungnya daripada keluar daripada apa namanya? Keluar daripada Selangor, daripada Selangor. Akhirnya saya cakap beta kita beta kita jamak saja. Karena di dalam jamak ada kaulun kowi diperbolehkan untuk apa namanya? Jamak walaupun masafahnya itu tidak sampai 90 kilo meter. Ini sedikit tentang itlalah syariah yakni mukadimah syariah di dalam masalah apa? Di dalam masalah jamak. Sekarang kita mulai, eh, sekarang kita mulai di dalam eh, jamak takdim. Faslun syurutu jam'it takdim arba'atun. Syarat jamak takdim itu ada berapa? Ada empat. Eh, jam'ut takdim, apa itu jam'ut takdim? An an yusallal asru fi waktil zuhur wal isya fi waktil maghrib maksuratan kanat tamah Yang namanya jamak adalah orang itu sholat asar di waktu duhur dan sholat isya di waktu maghrib. Tak kisah dikosor atau tidak, karena tolak ukurnya Anda melakukan sholat isya di waktu maghrib, sholat asar di waktu duhur. Tak kisah kosor ataupun tidak kosor ada bab lain. Ini kita pasal jama, pasal mengumpulkan dua sholat yang berbeza. Al makna an allati tushtaratu lijawazi jawazi jam'i takdim qasr lil musafir wabil mator matar lil mukim arba'atun Makna bahwasanya surut yang disyaratkan untuk diperbolehkan jam ut takdim dengan safarul koser. Makna safarul koser adalah safar yang diperbolehkan kosor di sana. <laughs> Apa itu safarul koser? Ya, ini safar yang kira-kira 90 km. Nah, 90 km itu diperbolehkan kosor. Lah para fukoha, nak cakap safarun towil, mungkin malas mereka. Atau mungkin Bukan 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 malas ya kan, tetapi tidak terbiasa. Mereka cakapnya safarul kosor. Sama aja. Safarun tawil, safarun kosor, maknanya sama. Makna safarul kosor adalah safar yang diperbolehkan kosor di sana. Safarun towil ya safar yang diperbolehkan untuk kosor. Sama saja. Cuma takbirnya bila-bila safarun tawil, bila-bila safarul kosor. Jaya cidan. Wabil motor, lil mukim arba atur. Dibilang. Indah syafi'iyah ada diperbolehkan juga satu sebab Satu sebab yang diperbolehkan di dalamnya itu jamak takdim selain safar Dan ini mau tamat Apa itu hujan? Tapi hujan ini tidak semua hujan Hujan khas dan hanya diperbolehkan untuk jamak takdim saja Jadi kalau biasanya Anda itu sholat Anda itu sudah di masjid Ketika Anda nak pulang Hujan lah dan anda kira hujan ini, oh ini bakal bakal lama ini hujan. Hujan ini bakal apa namanya? Bakal lama. Akhirnya Anda sholat asar sekali di masjid. Karena kalau Anda nanti balik ke rumah, asar baik lagi ke masjid, penat. Karena masih apa? Hujan. Walaupun mungkin asar sudah tidak, sudah sudah berhenti hujannya. tetapi kan setelah hujan, tanah itu akan apa? Apa kalau bahasa Melayunya itu, bahasa Indonesia itu becek akan banyak ada genangan-genangan air dan itu kotor akhirnya syariat mengatakan kalau hujan anda diperbolehkan untuk jamak takdim ditarim saya hampir tidak pernah praktikal jam-jam utak motor karena memang tidak hampir tidak pernah hujan ditarim itu hujan setahun sekali setahun dua kali ketika saya masuk ke Jordan Allah musta'an. ya di ada hujan Imam masjid tidak jamak. Oh, makmum itu maki-maki semua itu. Eh, imam ya imam, kenapa kok tak jamak? Kita nak jamak semua. Akhirnya, sebab itu saya sering praktikal apa? Jamak takdim bil hatta bukan hanya hujan, hatta salju turun dikit. <laughs> mereka nak apa namanya? Jamak. Mereka nak, mereka nak, mereka nak jamak. Itu tidak ada tidak ada masalah. Di sahih Muslim kota silap, ada hadis mengatakan itu bahwasanya Rasul ya cuma bainadzuhur wal asar tidak ada tanpa ada motor wala safar tetapi para fukohah mengatakan tidak ketika itu rasul menjamak karena ada motor beberapa ulama minimum mereka melakukan sholat duhur dan asar itu jamak takdim saja saja untuk itibaan di hadisi muslim akan tetapi jumhur fukohah mentakwilkan hadis hadis mentakwilkan hadis muslim itu karena di dalamnya ada apa motor ada motor dan harus di dalam jam utak dimpil motor itu harus jamaah. Harus apa namanya? Jamaah. Ayo. Eh, uh, wabi dibilang kan ada ada empat syaratnya. Eh, uh, Syed Ahmad bin Umar menambah tiga. Jadi ada berapa? Tujuh. Uh, wabi ziyadat ada datillah tilam yad kurha wahiyya bako'u Ya, ini ketika Anda jam utak tim, ya harus waktu waktunya duhur harus masih ada. Kalau Anda nak jamak waktu asar di waktu duhur, waktunya duhur sudah habis, macam mana? Takhir saja, takdim jangan. Ayo, <tik> musih Harus ketika Anda sholat duhur dan asar, Anda harus yakin ketika Anda sholat asar, sholat duhur itu sah. Minimal fidonak, tidak harus finafsil amr. Jawa jamak dan anda harus mengetahui bahwasanya ini diperbolehkan untuk jamaah. Kalau tidak diperbolehkan untuk jama' Anda tidak boleh jama' Maka ada tujuh syarat e, Tersiru sahabatan Akan tetapi syarat yang kelima Yaitu bakau waktil ula Ibn Hajar tidak setuju e, Maka menurut Ibn Hajar Tidak apa-apa masuk waktu yang kedua Sebelum Solat yang kedua itu selesai Jadi ketika Anda solat asar Rokaat yang ketiga sudah azan, asar, menurut Ibn Hajar, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Berbeza dengan orang yang mengatakan Anda harus menyelesaikan sholat asar sebelum waktu asar, masuk namanya saja jamak, takdim. Kalau Anda tanak jamu takdim ya jamak saja, jamak, takhir tapi yang namanya jamu takdim, Anda harus melakukan sholat asar waduhur di dalam waktu apa? Duhur di dalam waktu, duhur salat yang pertama adalah al buddha bil ula. Di dalam jamak takdim, Anda harus memulai dengan sholat yang pertama. Maknanya kalau duhur dan asar, Anda kena memulai dengan sholat duhur. Kalau maghrib dan isya, Anda kena memulai dengan sholat maghrib. maghrib. Tidak boleh memulai dengan sholat isya. Berbeza dengan jamak takhir. Anda boleh mulai mana-mana. Di jamak takdim tidak boleh. Anda kena mulai dengan sholat yang pertama. Makna yang pertama daripada suruh jawazu jam'i takdim an yabda'a bi asrofi in harus memulai dengan waktu zuhur kalau dia itu jamak takdim dan menget, apa namanya mendahulukan asar daripada waktunya dan kena mendahulukan maghrib kalau dia itu mendahulukan isya di dalam waktu maghrib kalau seampamnya dia itu balik jamak takdim tapi sholat isya dulu baru sholat maghrib macam mana batolatil mukodamah sholat yang pertama itu tidak sah Anaknya sholat jamak takdim maghrib dan isya anda sholat isya dahulu, yang isya ini tidak sah. Yang sholat ini tidak tidak sah. Inka na'ami dan aliman Kalau dia itu tahu dan sengaja Dia tahu itu tidak boleh Dan dia sengaja buat seperti itu Kalau dia tidak tahu Maka sholat isya yang pertama itu Menjadi naflan mutlak Sholat sunnah yang mutlak Maknanya setelah anda sholat isya Maghrib isya lagi Karena isya itu tidak dianggap sholat isya jamak takdim. Ini adalah sholat naflan mutlak. Kecuali kalau Anda memang mempunyai kodok isya. Kalau Anda mempunyai kodok isya, maka isya yang pertama itu menjadi kodok untuk sholat Anda yang pernah Anda tinggalkan. Tapi tetap setelah isya, maghrib isya lagi. Tetap. Begitu pula kalau seampamanya ketika Anda sholat maghrib dan isya, ternyata ketika Anda memulai dengan sholat maghrib, sholat maghribnya itu tak sah. Mungkin setelah ketika Anda salat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata di eh, apa namanya sarung Anda ada najis. Jadi mungkin Anda salat maghrib, kemudian Anda ganti sarung. Setelah Anda selesai salat isya, Anda tengok sarung yang Anda pakai untuk sholat maghrib ada najisnya. Kan maknanya salat maghrib Anda tidak sah. Terus sholat isyaknya macam mana? Juga tak sah. Anda kena ulang apa? Sholat maghrib lagi. Maka fataqa usaniyah, maka sholat yang kedua yaitu sholat asar dan isya naflan mutlakon. Dan ini kalau dia tidak mempunyai kodok, maknanya dia tidak mempunyai sholat asar atau isya yang dia tinggalkan. Wa illa wa anha fil mas'alati ini akhiratan. Kalau dia mempunyai tanggungan sholat asar ataupun isya, maka sholat yang sholat isya yang sholat maghribnya tidak sah atau sholat isya yang dikedepankan daripada sholat maghrib menjadi apa menjadi kodok dan niat ya dan syarat yang kedua adalah niatul jamak fiha harus niatul jamak fiha makna yang kedua daripada syutu jawa syurojamit takdim niatul jamak fiulah sholat yang ketika anda sholat asar eh ketika anda sholat duhur dan sholat maghrib anda harus berniat untuk ja jamak walau ma salam tamyizan takdimil mashru' min walaupun dengan salam agar membezakan mana salat yang mana jamak takdim yang diperbolehkan dan tidak yang diperbolehkan karena ada, tanpa adanya sebab pusat sadam. Anda tidak boleh untuk memindah salat asar ke waktu zuhur tidak boleh karena waktunya sudah ada masing-masing karena itu ketika ada orang itu memindah salat Asar ke waktu duhur, imadia itu dosa atau tidak? Tolak ukurnya mana? Tolak ukurnya adalah Anda niat atau tidak? Setelah semua surutnya terpenuhi, kadangkala Anda musafir tapi Anda tidak jamak. Karena itu kalau Anda jamak dalam keadaan Anda musafir, Anda harus niat kalau ini adalah sholat jamak. Karena fil asal mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu tidak boleh. Karena itu, untuk membezakan mana yang dosa dan mana yang tidak dosa diperlukan apa? niat diperlukan nih niat Niatul jam' fi ula salatin walau ma as tamyizan li taqdimil masyru' min ghairihi wal afdal qarnuha bit tahrim eh uh, khurujan min khilaf yakni ada diperbolehkan untuk niat jamak itu sebelum Anda salam tapi lebih baik Anda nak jamak niat Anda jamak ketika Anda apa namanya takbiratul ihram karena sebagian ulama mengatakan wajib niatul jama' di dalam takbiratul ihram. Yang ketiga daripada suruh jamak takdim adalah al mualah bainahuma. Al mualah bainahuma makna mualah antara sholat duhur dan sholat asar yang anda jama'ah itu ada berkesinambungan sekiranya tidak terpisah antara sholat duhur dan sholat asar itu lebih daripada apa dua rokaat biakhofi mungkin jadi anda tidak anda tidak bisa setelah sholat duhur, kemudian anda main PUBG dulu satu, satu jam, baru sholat asar. Walaupun masih di dalam waktu duhur, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Walaupun anda sholat asar di waktu duhur, akan tetapi antara sholat duhur dan sholat asar tidak ada mualah, tidak ada mualah. Terus macam mana Habib? Ketika tidak ada mualah, anda kena mengakhirkan waktu asar. Eh, anda kena mengakhirkan sholat asar di waktu asar. Makna yang ketiga daripada syuruh jawazu jam itaktim al mualah Baina fi'lil ula wa thaniyah yakni berkesinambungan antara sholat asar dan sholat zuhur Antara sholat maghrib dan sholat isya Bagaimana itu mualah itu bi'an layatullah Al-faslu bainahuma urfan Sekiranya antara keduanya itu tidak panjang apa? Fasal bainahuma Pemisahnya tidak panjang Bagaimana tolak ukur panjang itu? Tolok ukur panjang itu, kalau lebih daripada dua rokaat, Anda sholat dua rokaat minimum itu berapa menit? Tiga menit. Maknanya, kalau antara sholat duhur dan sholat asar itu lebih daripada tiga menit, contoh. Kenapa? Karena tiga menit itu Anda boleh sholat dua rokaat dengan yang paling mudah yaitu dengan apa? Tiga menit. Maknanya kalau ada sholat, hanya wajib-wajibnya saja dua rokaat itu bisa Anda selesaikan dalam waktu berapa? Tiga menit. Lebih daripada tiga menit dikatakan dia itu tawilun urfan kurang daripada dua menit kurang, daripada tiga menit kosirun urfan apa itu e, faslu al kosir atau al, faslu tawil urfan bi an yang kuso amma ya saurok aten yani, tolak ukur fasal itu kosir adalah kurang daripada kadar dua rokaat bi akhofi mungkinin alal wajihil mu'tad bi akhofi mungkin dua rokaat yang paling cepat, yang paling ringan secara normal. Secara normal. Maka tidak apa-apa kalau Anda itu memisahkan antara sholat duhur dan asar dengan wudhu dan tayammum. Watola bin khofif, Anda cari-cari air dulu. Karena di dalam tayamum Anda kena cari air. Anda kena cari air dulu dalam beberapa case Kalau ada perubahan, contohnya Anda tengok burung Anda kena cari, tolak bin khofif Walaupun orang yang tidak perlu untuk mencari tidak ada masalah. Wa adan, Anda memisahkan antara dua ini dengan zaman adan. Wa iqamah alal wasatil mu'tadil. Begitu pula al iqamah. lam, yadur lam yadur fasal. Kalau Anda itu memisah dengan majmu' dzalik ini wudu Tolabin khafif, tayamum zaman adan semuanya itu tidak ada masalah selama tidak lebih daripada dua rokaat urfan wa yusalli qabliyata masalan summa dhuhra summal asr summa ba'diyata dhuhr summa summal asr kemudian dia salat qabliyata kemudian salat duhur. sof tengok ya kemudian dia itu wa yusalli qabliyata dia sholat qobliyat duhur, baru dia sholat duhur, baru dia sholat asar, kemudian dia sholat kop eh, duhur, kemudian sholat apa namanya qobliyat asar tidak ada masalah. E, dawamul udur syarat yang keempat adalah dawamul udur. Makna dawamul udur ini e, harus ketika dia itu wajib mesti ketika dia itu sholat sampai sholat asar selesai udurnya musafir harus tetap ada. Jadi kalau di tengah-tengah di tengah-tengah dia itu sholat asar sholat yang kedua dia niat untuk ikomah dia tidak boleh untuk jamak. Dia kena mengakhirkan asar pada waktu asar. Begitu pula kalau dia tengah-tengah sholat jamak takdim karena hujan masih mau takbir asar, hujannya sudah berhenti. Asarnya kenapa namanya? Diakhirkan di di waktunya al udur huna huwa safar fi hakil musafir wal mator fi hakil mukim al mukotim dibilang makna udur adalah safar bagi orang yang musafir bepergian orang yang bepergian dan hujan bagi orang yang mukim yang mukotim makna mukotim yang yukotimul asr fi waktu makna yang keempat daripada suruh jawa sujam ittaqdim, udur itu tetap ada Udur yang murahis sampai selesai ihram yang kedua. Tidak perlu sampai selesai Salam yang kedua tidak perlu cukup sampai ehromnya asar atau ehromnya isya selesai. Wala yustarotu wujudu safar indal ehrom ula. dan tidak disyaratkan adanya safar di dalam ehrom bil ula. Kenapa? Karena ketika anda itu sholat duhur anda bukan jamak ketika itu anda masih dalam keadaan normal. Berbeza kalau Anda sudah sholat asar di waktu duhur. Anda kena ada mubarir, kena ada sebab kenapa Anda mengedepankan sholat asar di waktu duhur. dan Anda tidak perlu sebab untuk sholat as sholat zuhur pada waktunya. Karena itu, ketika sholat duhur, Anda tidak perlu untuk safar. Tapi kalau sudah asar, Anda kena safar. Begit, akan tetapi, jika di dalam motor, di dalam duhur, Anda pun pasti matornya harus sudah ada. Matornya harus sudah ada. Fa inna buddha min wujudihi indal ihram bil ula wa minha. Dibilang eh, kalau dia itu motor, maka harus ada motor itu ketika dia itu takbiratul ihram di sholat yang pertama dan salam daripada sholat yang pertama dan harus dari salam hujan itu ada sampai dia takbiratul ihram di sholat yang kedua hujan harus ada setelah itu hujan berhenti tidak ada masalah wadawamihi ilal ihram bithaniyah wala yaduru in kita uhu ada dan tidak apa-apa hujan itu berhenti selain daripada tersebut ya ini indal ihram bil ula wasalaminal ula wa ilah ihram bithaniyah ini adalah syarat jam'ut takdim Sawaun, bisafar safar atau bi e, bil bil motor. Dan yang fasal yang setelahnya adalah tentang jamak takhir. Syarat jamak takhir e, tidak sebanyak syarat jamak takdim. Kenapa ya? Yang pertama al budaah bil ula itu sudah tidak sudah tidak wajib di dalam jamak takhir seperti yang saya katakan. E, ketika jamak takhir, yakni anda sholat maghrib di waktu isya dan sholat duhur di waktu asar. Anda boleh mula dengan duhur dan Anda boleh mula dengan asar Silahkan. silakan. Cuma mungkin khilafnya antara fukoha maning lebih afdol, yang lebih afdol tidak ada masalah. Kita masalah yang sah atau tidak, 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 tidak sah. Faslon it -takhir it surut jam itakhir Surut jam takhir ada dua makna bahwasanya surut yang disyaratkan agar jamak takhir itu dengan safar kosar lil musafir wahwa an yusolliyadhu rofiq fi waktu al asar wal maghrib fi isya itu dibilang jamak takhir adalah anda itu sholat duhur di waktu asar atau sholat isya di sholat maghrib di waktu isya ada dua. Adapun sholat jamak takhir bil mator tidak bisa. Yang bisa hanya jamak takdim bil mator. Jamak takhir bil mator tidak bisa. Amat takhir bil matori falaya juzu bihalin. Yang pertama adalah niatut takhir wa bagi amin waktil ula ma yasa'uha Dibilang harus niatut takhir. Anda kena mentakhirkan, Anda kena niat untuk mentakhirkan sholat yang pertama. Mentakhirkan apa? Sholat yang yang pertama. Anda tidak bisa untuk tiba-tiba langsung eh, saya nak sholat duhur di waktu asar tanpa Anda niat untuk mentakhirkan. Jadi tiba-tiba Anda lupa sudah masuk waktu asar. Mungkin Anda main game, main PUBG atau apa. Main PS. <laughs> Lupa waktu zuhur sampai masuk waktu asar, sudahlah, jamak sekalian, tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena ketika waktu zuhur ada, Anda tidak berniat untuk mengakhirkan waktu zuhur, untuk mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar, untuk diperbolehkannya mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Ketika zuhur itu masih ada, Anda kena berniat mengakhirkan waktu zuhur mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Eee, ketika tinggal berapa ya Habib? Imam Romli mengatakan ilamaya sa'uha uha, yakni sholat duhur perlu berapa menit? 5 menit Habib. Maknanya 5 menit sebelum waktu duhur habis, Anda kena sudah berniat. Ibn Hajar mengatakan tak yah, 5 ya, menit. Cukup mengakhirkan sampai satu rokaat. Maknanya satu, satu rokaat perlu berapa menit? Satu menit. Maknanya kalau waktu zuhur tinggal satu menit, anda niat takhir sudah boleh. Romli tidak bisa harus apa? Lima menit. Dan semuanya itu menurut saya ada falsafahnya sendiri, ada dalilnya sendiri. Karena Ibn Hajar mengatakan bahwasanya rokaat yang pertama itu adalah asal. Kedua, ketiga, keempat adalah pengulangan daripada rokaat yang pertama. Karena itu kalau anda mendapatkan rokaat pertama di dalam waktu itu namanya adaan. Walaupun rokaat kedua, ketiga, keempat di luar waktu. Allah takalamu alaiha di dalam usul, di dalam syuruh takalamu alaiha Makna yang pertama daripada syuruh jamut takhir adalah niyah jamak takhir Dan harus uh, niyatu takhir waqat bagia min waqtil ula maya sa'uha Maya sa'uha ay maya sa'u ula ya Ini maya sa'u ula wa huwa jarian ala madhabil imam Romli Wal baki min waktil zuhur ila akhiriha awil maghrib ila akhiriha maya sa'uha kulluha Dibilang Ketika Anda berniat dan waktu yang tersisa daripada sholat yang pertama itu yaitu maghrib ataupun duhur masih cukup untuk menunaikan sholat duhur dan sholat maghrib dan ini adalah yang dimuktamatkan oleh Imam Romli. Adapun Ibn Hajar mengatakan cukup Anda itu berniat untuk takhir ta ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk satu rokaat sahaja. Al iktifa bi niyatihi qabla khuruji ula walau bi qadri apa? Ah, walau Falau tarokan niat al-madkura sorotil ula fi wakti thaniyah kodohan wa ya'thamu in alima wa ta'amad. Kalau dia itu tidak berniat, kalau dia itu tidak berniat jamak takhir, tapi dia mengakhirkan waktu duhu, mengakhirkan solat duhur ke waktu asar atau mengakhirkan solat maghrib ke waktu isya, maka solat yang pertama menjadi apa? kodok sudah bukan apa jamak lagi tapi menjadi apa kodok dan dia kalau tahu itu tidak boleh dan dia tetap lakukan yaitu namanya berdosa namanya apa berdosa karena dari awal memang anda tidak boleh untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya kecuali dengan udur dan yang kedua adalah dawamul udur ilatama misalnya harus udur itu ada sampai sholat yang kedua itu selesai kalau jamak takdim kan udurnya harus ada sampai ihram bilula kan di sini tidak harus sampai sholat yang kedua apa selesai ila <tik> tamami makna bahwasanya yang kedua daripada syurutu jawazi jam itakhir it dawa musafir ila tamami sholat ithaniyah wahya wahya al asr awil isya e, yang kedua daripada suruh jawazujam jam itakhir it harus musafir harus safar tetap tetap ada maksudnya anda dalam keadaan musafir sampai sholat yang kedua itu selesai yaitu asar dan isya asar dan isya kalau seumpamanya sholat yang kedua itu tidak dalam keadaan musafir contohnya anda sholat zuhur dahulu kemudian ketika anda sholat asar anda berniat untuk apa ikomah di situ anda berniat saya itu saya tinggal di dari Indonesia kemudian di Malaysia anda mungkin Uh, cancel penerbangan, ah, betul saya tinggal di Malaysia dua minggu lagi. Dalam keadaan Anda tengah-tengah sholat, asar. Itu tidak diperbolehkan. Terus macam mana Habib? Sholat yang pertama menjadi kolok, dan sholat yang kedua dilakukan pada tempatnya. Tidak ada masalah. Karena kan jam utakhir kan? Jam utakhir maknanya Anda sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktunya. Macam itu. Fa'in lam yadum ilaihi bi'an akoma fi iha sorotil ula wahyaduhur awil maghrib kotoan. Kalau seumpamanya dia itu eh, safarnya itu tidak daim, maknanya tengah-tengah sholat yang kedua safarnya itu hilang bi'an akoma fi iha. Tengah-tengah sholat yang kedua dia berniat untuk ikomah, maka sholat yang pertama menjadi apa? Koto. Sholat yang kedua macam mana ya Habib? Sholat yang kedua ya normal-normal saja karena anda sholat asar pada waktunya, anda sholat isya pada waktunya khotimatun ikhtaron nawawi ikhtar makna apa makna ikhtar saya sudah jelaskan berkali-kali makna ikhtiar itu adalah apa yang dipilih oleh ulama di dalam satu madhab contohnya dalam madhab Imam Syafi'i kita membaca ini adalah madhabnya Imam Syafi'i kita tidak membaca madhabnya Imam Nawawi Imam Nawawi hanya menjelaskan tentang madhabnya Imam Syafi'i. Imam 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 Nawawi tidak boleh untuk istimbat daripada kitab buas sunnah kemudian menisbatkan hasil istimbatnya kepada Imam Syafi'i. Akan tetapi kalau Imam Nawawi melakukan seperti itu dikatakan. Jadi Imam Nawawi menggunakan usulnya Imam Syafi'i kemudian istimbat langsung daripada kitab buas sunnah hasil daripada istimbatnya Imam Nawawi itu namanya ikhtiar. Itu namanya apa? Ikhtiar. Yang mana ikhtiar itu do'ifun madhaban. Secara madhab dia do'if. Akan tetapi mungkin kuat secara personalitinya. Ini adalah hukum yang diistimbat oleh Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi ini kuat. Secara dalil dia kuat. Tapi secara sistem madhab dia apa namanya? Do'if. Imam Nawawi ikhtaro. Tengok daripada dalil kitab wa sunnah. Bahwasanya jamak dengan marot itu boleh takdiman wa ta'khiran. Wa 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 ta'khiran. Dibilang Imam Nawawi memperbolehkan jamak takdim wa ta'khir bukan hanya karena safar, tapi karena apa? Marad. Dan ini bukan pendapat yang muktamad di dalam madhab, tapi ini adalah pendapat yang kuat menurut Imam An Nawawi dan tidak boleh dinisbatkan kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Ikhtaron Nawawi, sudah saya jelaskan kenapa kok Imam Nawawi mengatakan ini boleh Karena bukan kembali kepada masyafah, tapi tengok sebab yang awal yaitu apa sasadam? Masyafah khatimatun ikhtara an-nawawi wa ghayruhu li jawaz li bil marad taqdiman bi syuti jam' it tak, uh, takdim, wa ta'khir ta bi syuti jam' it ta'khir wa huwa mazhabul imam ahmad imam nawawi dan selain imam nawawi beberapa a'immah yakni amik pendapat ini memperbolehkan jamak karena sakit dengan kalau takdim ya dengan suruh jam utakdim cuma dirubah safarnya menjadi marot begitu pula takhir dengan suruh jamak takhir cuma safarnya dirubah menjadi apa marot dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal Madhabul Imam Ahmad. Terus, sakit yang seperti apa yang diperbolehkan jama' Wato batul marodo dan orang yang memperbolehkan imam yang memperbolehkan jamak dengan sakit adalah sakit yang sekiranya kepenatan sakit Sekiranya sakitnya itu membuat dia kalau sholat setiap waktu dalam keadaan berdiri dia penat. Dan itu mudah tau ya ini mudah. Ya ini kira-kira level 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 kepenatannya itu seperti orang diperbolehkan duduk orang kan kalau tak bisa sholat berdiri dia kan boleh duduk kan dengan tingkat kepenatan yang tertentu sekiranya kalau dia itu tolak ukurnya kalau dia itu berdiri khusyuknya hilang kalau dia duduk dia bisa khusyuk kenapa seperti itu karena kalau berdiri HP pening kepala saya habis. saya kalau duduk pening saya apa hilang maka diperbolehkan untuk duduk lah kalau sakit anda seperti itu anda juga boleh apa Jamak. anda juga boleh apa jama mudah kan mudah sekali ini adalah pendapat imam apa namanya pendapat imam an nawawi <tuk> yasukum, fi lukuli fardin fi julusa fil -fard. dengan ini selesai lah e, jamak takdim wa jamak taakhir insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk fi syurutil qashar saya tak nak baca surutil qashar karena dia panjang e, Jahit kita akhiri sampai sini dahulu <tuk> wabillahi wa taufiq wal hidayah waridawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh